Negara merupakan badan kekuasaan hukum tertinggi, yang di mana salah satu bentuk dari fungsi dan tujuannya adalah untuk melindungi dan mengamankan setiap warga negaranya, guna mencapai tujuan tertinggi, yaitu kemakmuran bersama. Dalam mencapai tujuan itu, hukum telah memberikan perlindungan terhadap warga negara dalam bentuk hak dan kewajiban, sebagaimana telah dituangkan pada sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu penjelasannya adalah setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya untuk hidup selayak-layaknya sesuai dengan HAM. Lalu untuk menjamin dan menjaga HAM itu, UUD 1945 tepatnya pada tujuan negara kembali menegaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka dari itu, negara Indonesia harus dapat melindungi setiap warga negaranya baik dari intervensi ataupun teror. Terima kasih. Kebebasan yang diartikan sebagai bebas untuk dari konsepsi HAM merupakan kemerdekaan dari semua bentuk larangan kecuali yang diatur dalam undang-undang, di mana semua warga negara diberikan hak untuk bebas selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Rousseau dalam teorinya kontrak sosial mengatakan bahwa yang memerintah adalah kehendak umum melalui lembaga-lembaga negara. Kehendak umum memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, sehingga apabila ada yang tidak sepakat dengan kehendak umum tersebut, maka diperlukan pemaksaan untuk tunduk. Sebab alasan pembentukan negara menurut Rousseau salah satunya adalah pemaksaan yang bersifat legal. Ada empat fungsi negara menurut Miriam Widiardjo, yang salah satunya adalah fungsi pertahanan. Di Indonesia, Badan Intelijen Negara yang pada hakikatnya merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional yang juga sebagai alat negara melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, tindakan deteksi, dan peringatan dini terhadap ancaman yang mungkin timbul terhadap negara. Sehingga memang diperlukan penguatan melalui penambahan kewenangan terhadap Badan Intelijen Negara agar ada langkah preventif dalam mencegah dan menanggulangi setiap ancaman-ancaman yang mungkin timbul secara potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi negara. Terima kasih. Penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara melalui penambahan kewenangan, yaitu untuk melakukan interogasi, merupakan salah satu gagasan yang sangat baik hari ini. Hal itu dikarenakan ketika kita melihat kasus terorisme sebagai suatu kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara terorganisir dan berkelompok, maka metode untuk melakukan penggalian informasi terhadap kejahatan tersebut haruslah dilakukan dengan metode-metode yang tepat. Menurut kami, metode interogasi adalah metode yang tepat untuk mengembangkan informasi terkait dengan jaringan terorisme. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami dari tim Ledak Unhas menekankan bahwa mekanisme interogasi adalah kewenangan yang harus dimiliki oleh Badan Intelijen Negara dalam menghadapi kasus terorisme agar Badan Intelijen Negara dapat melakukan pencegahan dini dalam hal mengetahui latar belakang dan tujuan terorisme itu sendiri. Terima kasih.